Baik teman-teman, berikut adalah cara untuk menyemai cabai. Jadi kita cari cabai yang agak tua ya. Benar Bu, agak tua ini? Ya. Ya, yang istilah Balinya wayah. Lebih bagus. Yang nanti akan dicari bijinya untuk disemai ya. Setelah bibitnya, jadi cabai seperti ini, kita siapkan wadah dan air. Nah, kita taruh di dalam wadahnya. Wadah ini berisi tanah subur. Nah, subur yang sudah dicampurkan dengan pupuk ya. Nanti kita cek perkembangannya lagi, dan jika sudah siap tanam, kita bisa tanam di dalam polybag. Jadi kita pisahkan bibitnya masing-masing kalau sudah tumbuh. Ya. Perlu diisi pupuk, Bu? Enggak. Ya, perlu diisi pupuk. Kalau udah ditanam baru kita isi pupuk. Pupuk yang dipakai nanti adalah pupuk NPK. Jadi NPK untuk biasanya untuk bunga dan buah. Jadi sayuran atau cabai termasuk sayuran buah. Jadi bisa kita pakai NPK. Kalau di sistem hidroponik kita bisa mengisi dengan nutrisi AB mix yang buah. Sekian video kali ini untuk cara menyemai cabai ya. Jadi cabai biasa. Nanti kita cek perkembangannya lagi kalau sudah tumbuh. Ya, selamat pagi.